Assalamualaikum. Antara saya dan Azrin, mungkin kita boleh berkongsi tips yang kita pakai sendiri untuk kebahagiaan rumah tangga. Yang pertama, pastikan setiap hari sebelum tidur, bila nak tidur tu, kita dah bincang segala masalah, mungkin dah bermaaf-maafan dan bergelak ketawa sebelum tidur. Jangan tidur dalam keadaan yang penuh dengan marah dan kecil hati. Tips kedua, rajin-rajinlah WhatsApp isteri, jangan WhatsApp kawan-kawan je, jangan WhatsApp orang lain je. Jadi tanya khabar, dah makan belum, anak-anak buat apa. Jadi komunikasi itu penting. Yang ketiga, kita selalu curi-curi date. Betul? Betul. Kita selalu curi-curi dating lah. Jadi bila anak-anak dah tidur tu, ambil masa untuk pergi berdua. Walaupun dalam kereta drive around tak buat apa-apa, walaupun drive pergi gerai makan sekejap, walaupun duduk di bawah rembulan yang terang, borak pasal masalah negara pun tak apa. Tapi spending time together tanpa anak-anak sangat-sangat penting. Dan tips yang terpenting, terima kekuatan ataupun raikan kekuatan pasangan kita. Jadi kalau kita tahu dia penyayang, dia orang yang manja, kita raikan. Dan kita terima kelemahan mereka. Jadi kalau mereka suka mereka agak cerewet contohnya, ataupun mereka perfectionist, kita terima, jangan kita cari salah mereka. Dan itu adalah penting untuk kebahagiaan rumah tangga. Betul. Ya.